sampai kepadamu berita tentang bala tentara yang menentang Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan Samud. Ya, bagaimana Fir'aun dan Samud mendustakan Rasul yang Allah utus, maka apa akhirnya? Allah membinasakan mereka. Balil ladzina kafaru fi takdzib, memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan, terus mendustakan, padahal sudah banyak bukti-buktinya, dikasih mukjizat, banyak peringatan, tanda-tanda, semuanya tidak bermanfaat. Ya, itu makna balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung dari belakang mereka. Ya, artinya apa? Ilmu Allah, kekuasaan Allah meliputi mereka. Bahkan Al-Qur'anun Majid, bahkan yang didustakan pada mereka itu Al-Qur'an. Ya, itu disifati dengan apa? Majid, sifat Al-Majid. Luas kandungan maknanya, luas ilmu dan kebaikannya, itu sifat Al-Qur'an. Luas kandungan maknanya dan luas ilmu dan kebaikannya. Makanya jangan dikira apa yang telah kita pelajari ini hanya itu yang dapat dipetik. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang bisa kita sampaikan. Ayat per ayat dari tafsir disampaikan sendiri itu sangat luas kandungannya. Makanya di antara kaidahnya apa? Kalau satu kalimat atau ayat dalam Al-Qur'an ada sekian penafsiran ulama, ya, itu semuanya diambil. Ya. Nah. Itu makna Majid. Al-Qur'an itu luas kandungan maknanya, luas ilmunya dan luas kebaikannya. Fi lauhin mahfuz, tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu lauhul mahfuz. Artinya apa? Al-Qur'an terjaga, terpelihara dari perubahan dan pengurangan, dan juga terjaga dari tangan-tangan syaitan. Ya, terjaga, tidak mungkin diubah, baik penambahan atau pengurangan, dan juga terjaga dari cara syaitan. Lauhul mahfuz itu lembaran yang terpelihara, yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalamnya segala sesuatu. Ya. Nah, jadi ini semua menunjukkan apa? Kemuliaan dan kebesaran Al-Qur'an serta ketinggian derajat Al-Qur'an dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Hadza shiratun mustaqim.